Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini saya mau merekomendasikan satu aplikasi agar kalian membuat status WhatsApp atau Insta Story atau Story Facebook juga bisa biar lebih keren. Oke, langsung saja kita lanjut ke aplikasinya. Kalian tinggal masuk saja ke Play Store. Dan jika sudah masuk Play Store, kalian tinggal ketikkan saja Mbeat Music. Dan jika tampil aplikasinya, maka akan muncul banyak aplikasi. Kalian bebas mau pilih yang mana. Dan di sini saya menggunakan yang kedua ya, ini sudah terinstall. Dan langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, ini dia tampilan awal dari aplikasi Mbeat Music-nya. Jika kalian ingin membuat story-nya, tinggal kalian tambah dan pilih image yang ingin kalian gunakan, bisa pemandangan atau foto kalian juga bisa. Itu terserah kalian saja mau pilih foto yang kayak gimana. Sebagai contoh, saya pilih foto yang ini saja. Lalu tinggal down saja, tunggu beberapa saat. Karena aplikasi gratisan jadi ada iklannya. Jadi ya maklumlah. Oke, di sini untuk tampilan seperti ini. Maaf, saya kecilin dulu. Untuk musiknya bisa kalian edit sendiri, dan untuk mengedit musik sendiri kalian tinggal tambah add musik di bawah ini. Lalu pilih folder musik yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan musik dari Napek. Ini sebagai contoh saja, saya pakai yang ini sajalah. Oke, saya sebagai contoh saya akan gunakan musik dari Netflix ini. Tinggal kalian use. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Dan untuk efek-efek seperti ini kalian bisa ubah, dan pilihannya di sini lumayan cukup banyak. Di general kita klik pada yang ini, tinggal pilih-pilih saja. Banyak juga seperti ini. Di birthday cuma seperti ini ya. Untuk love juga ada. Festival juga ada. Di neon juga banyak, lumayan. Untuk di baby cuma ada dua seperti ini saja. Dan kalian bisa mengatur alur beatnya juga. Di pinggir sini ada, juga kalian atur saja sesuai keinginan kalian. Untuk overlaynya ini bisa kalian tambahan pinet seperti ini. Jadi saya pilih yang ini saja. Untuk filter fotonya juga ada seperti ini. Ini juga ada, bergoyang-goyang seperti ini. Itu terserah selera kalian saja mau pilih yang mana.
dan untuk teksnya juga bisa diedit sesuai kalian. Sebagai contoh, saya di sini pakai Android keren, teman, dan nama teksnya juga jadi berubah. Dan untuk durasinya ini adalah 30 detik, cukup untuk membuat status WA kalian biar lebih keren. Tapi setiap kalian ganti efek seperti ini, kalian harus mengubah atau mengedit lagi namanya seperti ini. Jadi seperti ini. Edit juga. Ini juga bisa. Jadi keren ya. Jika sudah, kalian tinggal save saja. Kualitasnya tinggal pilih mau yang mana, terserah kalian. Kalau saya pilih yang HD saja, dan kalian tinggal tunggu proses setnya seperti ini sampai selesai. Membuat statusnya tinggal kalian kirim saja lewat WhatsApp, Facebook, YouTube juga bisa. Tinggal kalian bagikan langsung ke status kita. Di sini kalian tinggal kirim saja tes. Dan ini akan langsung tersimpan di galeri kalian. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.